Good morning. Aku lagi mau unpacking belanjaan kemarin. Ini kebetulan karena stok buahnya sudah habis, jadi belanjanya banyakan buah. Ini ada pear, kemudian ada apple, pink ladies. Sebenarnya kita juga punya ya pohon apple, cuma sekarang apple-nya masih kecil-kecil, jadi belum season-nya. Nanti biasanya kalau kebun buah sudah panen, kami nggak belanja buah lagi untuk beberapa bulan gitu. Nah, ini juga ada yellow peach. Ya, yummy. Nah, terus ini kan lagi musim mangga nih teman-teman ya. Cuma tetap aja sih masih agak mahal ya. Jadi satu buah itu harganya sekitar $2 more or less. Bisa lebih mahal, bisa lebih murah, tergantung stok. Nah, ini mangganya ada mangga namanya mangga calypso. Nanti aku kasih lihat deh dalamnya tuh seperti apa. Tapi yang jelas ini mangga wangi banget. Nah, ini teman-teman yang dalamnya ya. Jadi mangganya itu bijinya kecil, kemudian dia renyah. Dan kulit buahnya juga lucu ya. Penampakannya sih agak mirip dengan mangga gincu ya, tapi rasanya beda gitu. Dia lebih lembut. Terus kalau aku sih senangnya untuk dikonsumsi bareng sama cereal pagi hari, atau kalau lagi panas-panas tuh ya udah untuk snacking sekitar sore gitu jam 4 for a fruit salad or something. Itu ceritanya teman-teman. Jadi it's all about the mangoes here. Dan kemarin juga beli Valencia orange yang khusus untuk bikin jus. Jadi kan kami emang mostly always make our own juice, just regular juice gitu loh, tanpa gula. Karena ini memang jeruk ini udah manis. Terus juga airnya banyak dibandingkan jeruk-jeruk lainnya. Jadi lebih fresh aja, lebih segar kalau bikin sendiri kan teman-teman. Tuh gak boleh males. Anyway, so that's all about the fruits that we consume every day. Jadi masih terus berusaha untuk hidup lebih sehat. And go back to natural, eco-life living, and semoga bermanfaat ya teman-teman.